Ya, di antara hikmah dari kesabaran adalah bahwa ketika kita menerima ujian, cobaan, dan itu mungkin sangat berat bagi kita, maka kesudahannya itu, endingnya itu Allah akan memberi kebaikan kepada kita. Karena di dalam Quran surah Hud ayat 49 Allah mengatakan, yang artinya itu di antara berita-berita penting tentang yang waib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.